Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak cuba makan ni kolostrum yang sebenarnya. Kolostrum ni untuk kanak-kanak yang berusia, saya ingat dalam lingkungan berapa tahun entah. Saya pun tak pasti, tapi kolostrum ni elok untuk pertumbuhan kanak-kanak. Jadi saya nak tengok lah dia punya apa nama. Ni dia. Wow, satu kotak ni. Boleh tahan RM24. Yeah. Kolostrum ni elok untuk macam pertumbuhan immune system, dia repair sel-sel dalam badan dan dia optimal brain and body grow, yeah, and better memory and focus. Jadi nak lebih fokus boleh makan kolostrum ni. Jadi jom kita buka. Buka kolostrum ni dengan elok-elok ya. Macam ni. Jangan ganas, jangan suka santun. Okey, buka tengok macam mana dalam ni. Oh, kolostrum ni macam ni. So dalam dia ada 4 sachet ni lah. So ada 4. Ada 4 ni ha. So kita cuba makan satu lah. Kolostrum ni untuk budak-budak. Untuk budak-budak. Tapi boleh juga kita untuk cuba. Kita cuba, ada gunting ke? Gunting pun tak ada. Nanti. Apa? Pakai ni. Mana? Pakai pisau. Okay. Dahsyat betul pakai pisau terus. Okey. Ada. Oh, macam tu. Dia ada biji ya. Ada 4 biji. Nak cuba satu. Ni nak makan berapa ya? Makan 4-4. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh makan. Jadi cuba makan. Dia boleh bantu untuk memory, untuk brain, cell, immune. Banyaklah benda manfaat dia. Untuk ini sahaja berharga RM24. Wah, hari ni saya makan RM6 satu paket. Jom tengok lihat hasilnya.